Saya kasih peringatan terhadap kelompok-kelompok Imad dan kelompoknya. Suatu hari saya akan kasih shock terapi dengan tegangan tinggi kepada saya. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya. Sudah beres. Jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Setuju? Saya minta kepada Alawiin, kam. Ayah Alawiin, kam. Bangkit kalian ya Alawiin. Saya Tubagus Mugindur Fadil. Dengan ini keberatan dengan pernyataan Habib Mudor. Dan izin, per hari ini kami akan membacakan surat pernyataan, permintaan klarifikasi kepada beliau. Bahwasanya aliansi pecinta ulama Nusantara desak Habib Mudor Tanggul untuk minta maaf dan klarifikasi kepada Habib Mudor bin Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul di tempat. Berdasarkan pasal 28 UUD 45 yang berbunyi kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, sehingga merupakan hak warga negara Indonesia yang dilindungi undang-undang, termasuk ulama Nusantara, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya dengan aman, tanpa ancaman dan persekusi dari pihak lain. Sehingga bersama ini kami aliansi pecinta ulama Nusantara meminta klarifikasi dari Habib Mudor terkait pernyataan saudara yang diunggah melalui media sosial. Salah satu media tersebut adalah konten di channel YouTube Babe Aldo sekitar tanggal 28 Juni atau setidak-tidaknya pada akhir Juni tahun 2024 Masehi, bahwa dalam ceramah saudara kepada jamaah yang bisa didengar oleh umum, saudara mengatakan bahwa Imad alias Kyai Haji Imaduddin Usman dan kelompoknya adalah dajjal, dan saudara mengatakan akan memberikan shock terapi tegangan tinggi kepada mereka seperti layaknya shock terapi yang diberikan kepada kelompok Syiah di Madura, di mana pada kejadian persekusi di Madura tahun 2011 dan tahun 2012 silam yang tersebut sampai menimbulkan korban jiwa. Sehingga dengan demikian, jelas ucapan saudara tersebut bisa menimbulkan kesan provokasi, ujaran kebencian, menyebabkan kegaduhan di masyarakat dengan ancaman bahwa kelompok Imad Dajjal atau pasukan Dajjal Imad ini yang Anda sebut akan dilakukan persekusi sampai menimbulkan korban jiwa. Bahwa ucapan saudara tersebut sangat mengusik dan menyinggung perasaan kami selaku para pecinta ulama Nusantara, di mana saudara harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan saudara tersebut secara hukum yang berlaku. Bersama ini, kami meminta klarifikasi saudara agar bisa memberikan keterangan kepada para pecinta ulama Nusantara dan meminta maaf terkait perkataan saudara tersebut dalam tenggang waktu 7 kali 24 jam atau 1 minggu sejak permintaan klarifikasi ini kami sampaikan. Bila mana saudara tidak bisa memberikan klarifikasi secara jelas dan bertanggung jawab terkait ucapan saudara tersebut, maka dengan terpaksa kami akan menempuh langkah hukum. Jakarta, 3 Juli tahun 2024, Aliansi Pecinta Ulama Nusantara terdiri atas BKN, Barisan Kesatria Nusantara, Himanu, Himpunan Advokasi NU, PWI Laskar Sabilillah, Laskar Raja Wali Nusantara, Robitoh Babat Kebantenan, Balai Adat Karian Tangerang, dan Laskar Raja Wali Songo, dan sebagainya. Demikian informasi dari kami untuk ditanggapi dalam tempo sesingkat-singkatnya atau paling lambat 7 kali 24 jam. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang ngomong sesat-sesat harus pakai ilmu. Urusan nasab, jangan dengan marah-marah jawab. Ini loh kitabnya. Leluhur kami itu dari Rasul ngomong. Sekarang ada tes DNA, diakui kebenarannya oleh dunia. Kalau enggak suka tes DNA, ya bikin kamu. Tes DNA apa?
dengan tes DNA disalahkan, dulu nyuruh orang pakai tes DNA, sekarang malah diharam-haramkan, lalu di utak kamu itu ada apa? Jangan bodohi masyarakat, jangan bodohi rakyat Indonesia. Maka siapapun, gerakan apapun, kelompok manapun yang mengganggu dan memurahi rakyat Indonesia, kita wajib melakukan perlawanan. Siap? Sahabat-sahabat, pasang badan. Siap? Hei, harus yakin, membela agama mati-mati sah, membela negara mati-mati sah. Maka saya tekankan, jangan niat macam-macam. Jangan niat macam-macam. Kita enggak dibayar, betul? Kita enggak dapat bayaran, betul? Tapi jika kita berjuang untuk agama, berjuang untuk negara, melanjutkan perjuangan leluhur kita, saya yakin anak cucu kita akan dijadikan keluarga turunan yang salihin salihat. Amin. Rezeki akan diberi Allah yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Di Ar-Rabithatul Alawiyah akan menggelar diskusi saudara bil ilmi wal adab, yaitu tentang nasab. Saudara, tentu undangannya sangat terbatas sekali, hanya orang-orang tertentu, tapi akan disiarkan. Betul, disiarkan secara langsung, nanti Hanif yang akan sampaikan. Polemik masalah nasab ini terjadi gara-gara kubu-kubuan, dan kubu-kubuan itu terjadi gara-gara satu bikin acara tertutup, yang lain bikin acara tertutup. Kenapa nggak bikin acara yang bisa disaksikan oleh kedua belah pihak secara terbuka gitu? Saya berpikirnya seperti itu gitu. Saya nanya kepada panitia, ya ini karena untuk menghindari masalah-masalah yang tidak diinginkan. Kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Rabita Lawiya, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu tanggal 10 September. Saudara, waktunya channelnya di mana? Saya minta semua para ustadz di sini ikut menyimak, ikut melihat dan ikut mengawal, menjaga daripada diskusi ini supaya berjalan baik, bagus, berkah, sesuai dengan aturan syariat, saudara, agar tidak lagi menjadi fitnah. Pertanyaan berikutnya, apakah saya boleh meliput sendiri, merekam sendiri aktivitasnya? Nah, ini saya dipingpong. Awalnya sih, ya kalau misalkan mau ngerekam harus berkoordinasi dulu dengan pihak Nabawi apa gitu, channel ya, channel milik mereka gitu ya. Nah, saya jadi agak bingung kan, kalau misalkan acaranya ada sayanya, ya saya berharap sih saya juga memiliki akses untuk bisa merekam sendiri, tetapi harus berkoordinasi begini dan begitu, saya jadi curiga, wah jangan-jangan dipotong gitu ya. Dan saya mensyaratkan apabila mau berdiskusi, karena ini adalah bab data, maka pertama harus ditulis dengan rapi. Proposisi 12 pertanyaan saya itu harus dijawab. Saya mendukung penuh digelarnya diskusi oleh Ar-Rabithatul Alawiyah, saudara. Kenapa saya harus mendukung penuh? Karena pihak yang mengatakan membuat tesis, saudara, tentang nasab, mereka menjadikan Rabithatul Alawiyah itu sebagai objek penelitian. Debat itu, debat yang katanya ilmiah di undangan itu sama sekali tidak ilmiah. Dan inilah yang benar-benar membuat saya kecewa berat gitu atas hal ini gitu. Kalau misalnya itu di tempat yang tidak netral, di Rabita Lawiyah, itu belum apa-apa udah banyak yang SMS kepada saya, Gus Ajis, jangan datang kan. Saya salut dengan Rabithatul Alawiyah mengundang sang peneliti ke Rabithatul Alawiyah untuk langsung meneliti untuk memberikan penilaian di sana. Di surat undangan tertera bahwa temanya itu adalah bahas isu nasab. Itu benar-benar netral. Jadi tentu saja saya antusias. Tapi di judul slide yang mereka tampilkan itu adalah keabsahan nasab Ba'alawi dan membedah dan menjawab tulisan dan pemikiran para penentangnya. Untuk memverifikasi data-data itu. Karena kita bukan untuk kamu kalah, saya menang, bukan. Kalau kita diskusi untuk betul-betul mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Saya pikir sudah tidak ada alasan lagi bagi pihak-pihak yang selama ini saudara bermunakosah dalam urusan nasab ini untuk tidak memenuhi undangan Ar-Rabithatul Alawiyah. Jadi coba Baraya bayangkan judul ini, keabsahan nasab Alawi. Jadi sejak awal sudah dijelaskan di judul ini. Jadi ini tuh adalah soal keabsahan nasab Alawi, sedangkan yang dibahas nanti, yang diperdebatkan nanti itu adalah pemikiran para penentangnya, membedah para penentangnya gitu. Untuk diskusinya akan dilaksanakan pada tanggal 7 September. Hari Sabtu 7 September 2024 di gedung Rabithatul Alawiyah, tapi untuk yang menyaksikan nggak boleh datang langsung karena memang tempatnya terbatas dan untuk menjaga kondusivitas. Sekarang yang diundang ke kandangnya katanya tertutup, tapi tertutup disiarkan oleh Nabawi TV.
Ya kan aneh ini. Kan dalam pikiran sekebanyakan orang yang menjadi fokus kisruh itu tentu saja adalah Ba'alawi, baik itu nasabnya maupun perilaku-perilaku yang ditampilkan oleh mereka di media sosial maupun di dunia offline gitu. Tetapi dari pihak Robito Alawiyah menganggap bahwa kisruh ini justru masalahnya adalah dari para penentangnya gitu. Kalau di pagi ya Pak, mulai jam 9 pagi sampai selesai. Selesainya sampai jam berapa? Wallahu alam, ya tergantung kebutuhan waktunya. Sampai jam berapa? Yang ilmiah tempat di kampus nggak mau datang itu Mas Romel, tapi kemudian setelah itu mungkin Mas Romel ketika diundang oleh UIN Wali Songo itu kemudian laporan mungkin kepada Robito Alawiyah sehingga Robito Alawiyah mengadakan acara pada tanggal 7 September itu sebelum acara di Wali Songo itu. Jadi Ba'alawinya nasabnya sudah absah di judul di situ, tapi kemudian membedah tulisan pemikiran para penentangnya. Ini kok jadi, saya pikir ini adalah bentuk arogansi, bentuk kesombongan. Kan kesombongan itu jauh dari surga, kenapa? Jadi gimana mau ngajak debat kalau judulnya sudah dipatenkan bahwa nasab Ba'alawi itu sudah absah dan yang dibedah itu adalah kita-kitanya. Tertutup dalam tanda kutip, nggak boleh datang ke tempat langsung karena ini diskusi ilmiah. Kalau dibuka untuk umum, akhirnya ada supporter yang datang, jadinya nonton bola nanti. Kalau memang mau berdebat dan berdiskusi dengan saya, sekalian aja jangan di Robito Alawiyah, tetapi gunakan momentum di UIN Wali Songo itu. Tanggal 10 September. Yang kemudian menjadi lebih kisruh lagi adalah kisruh saya gitu ya, dengan panitia maksudnya. Ketika saya sangat curiga dan saya udah benar-benar malas kalau misalkan judulnya seperti ini, kemudian saya nanya kepada panitia, ini saya minta rundown-nya. Nah, rundown-nya sebentar ya, ternyata susah untuk dikasih. Jadi saya tidak tahu dan saya nanya kepada orang yang diundang yang lainnya. Saya kontakkan sama Pak Manakem Ali dan sebagainya. Ternyata semua di antara mereka tidak dikasih rundown. Tidak dikasih rundown acara. Padahal ini kan sebenarnya sangat penting. Kita butuh tahu bagaimana sebenarnya seminar ini berjalan, diskusi ini bagaimana berjalan, teknisnya dan sebagainya berjalan. Karena judulnya sudah bahwa keabsahan nasab Ba'alawi, jadi yang dibahas adalah penentangnya, kan seperti itu. Maka saya nanya rundownnya. Ternyata pas di rundownnya benar-benar mengecewakan, sangat tidak ilmiah dan sama sekali tidak adil serta penuh arogansi. Saya mohon maaf ya. Tapi silakan Baraya cek sendiri. Jadi nanti format acaranya itu ada dua hal, tanggal 7 dan tanggal 8. Tanggal 7 debatnya adalah, atau diskusi ilmiahnya dalam tanda kutip, itu adalah Pak Imaduddin melawan tim ahli mereka yang jumlahnya banyak itu, yang mereka cantumkan di sana itu jadi satu orang diuji oleh banyak orang dan ditampilkan secara live. Enggak boleh kita belum meneliti langsung ngomong ini putus, ini putus. Yang berani harus kita katakan putus hanya orang kabilah yang telah kita teliti dan kita yakini hakul yakin. Seperti Ba'alawi, saya bertanggung jawab dunia akhirat bahwa Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi. Nasab Ba'alawi itu enggak bakal hancur. Tidak, walaupun seluruh makhluk di dunia ingin berusaha menghancurkan dan merusak nasab pohon Ba'alawi yang dibangun dengan pondasi keimanan, pondasi ketakwaan, pondasi khauf, khasyah, zuhud, ibadah, qanaah, pondasi ikhtiyat, kehati-hatian. Penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108 bahwasanya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Ada seorang ulama, ini juga gak disebutkan lagi ulamanya siapa, yang bermimpi ketemu Rasulullah menyatakan bahwasanya Ba'alawi adalah duriyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Habib Saleh bin Ahmad al-Idrus mimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah kirim salam atau merestui perjuangan Habib Muhammad Rizik Syihab. Selesai, habis. Setelah dapat kabar ini sudah habis. Yang mimpi guru besar kita.